Asik Qurani, cerdas dan berkarakter. Assalamualaikum. Sobahul khair soli-soliha, kelas 5 SDIT Pelita Khairul Ummah. Kaifahalukum? Bagaimana kabar ananda semua? Semoga semuanya sehat dan ceria. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Guru Rita, tentunya di pembelajaran matematika. Nah, siapa nih tadi pagi yang sudah mandi, sarapan, dan membantu orang tua? Siapa? Sudah semua? Mantap! Oke anak-anak hebat, supaya hari ini kita lebih bersemangat, yuk kita sama-sama tepuk PPK ya. Masih ingat kan? Yuk bareng-bareng ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pada pertemuan yang lalu, soli-soliha sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Berikut tugas yang Bu Guru berikan pekan lalu beserta jawabannya. Alhamdulillah ada soli-soliha yang dapat nilai sempurna alias 100. Ada yang 95, ada yang 90, 80, dan lain-lain. Good job, soli-soliha sudah belajar matematika dengan semangat. Nah, Bu Guru mau bertanya nih, siapa di antara soli-soliha yang ketika mengerjakan soal matematika mengerjakannya dengan mandiri, alias tidak dibantu oleh orang lain, tidak dibantu oleh ayah atau bunda, atau tante atau nenek? Hayo siapa? Good job bagi yang sudah mengerjakan dengan mandiri. Nah, bagi yang belum, belajar untuk mengerjakan dengan mandiri ya nak. Sekarang kan sudah besar, sudah berada di kelas atas. Janji ya dengan Bu Guru untuk mengerjakan tugas dengan mandiri. Kuncinya, soli-soliha, ketika menyimak video, simaklah videonya dengan fokus, tidak sambil bermain-main, disimak dengan sungguh-sungguh. Insya Allah, soli-soliha semua akan mengerti dan paham. Oke? Nah, yuk sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, berdoa yang khusyuk ya nak. Angkat kedua tangan kita, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah soli-soliha, hari ini soli-soliha akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan yang merujuk kepada KD 3.2. Dan setelah menyaksikan video ini, Bu Guru harap ananda semua mampu yang pertama melakukan perkalian pecahan dengan tepat, yang kedua melakukan pembagian pecahan dengan tepat. Kita masuk ke materi yang pertama, perkalian pecahan. Bu Guru akan langsung ke contoh soal, ananda semua perhatikan baik-baik ya. Contoh 1, 3 per 4 dikali 1 per 2 sama dengan titik-titik. Oke, mudah banget nih menyelesaikannya. Caranya gimana? Tinggal pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut, alias angka yang atas dikali angka yang atas, angka yang di bawah dikali dengan angka yang bawah. Yuk kita kalikan. Kita buat dulu tanda pernya, kemudian kita kalikan. 3 dikali 1, 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, kemudian yang bawah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Selesai. Jadi 3 per 4 dikali 1 per 2 hasilnya sama dengan 3 per 8. Oke, sekarang kita ke contoh soal nomor 2. 2 per 3 dikali 3 per 4 sama dengan titik-titik.
Sama seperti nomor 1 tadi, kita buat dulu tanda pernya, kemudian kita kalikan pembilangnya. 2 dikali 3, 2 dikali 3 hasilnya 6. Lanjut ke penyebutnya. 3 dikali 4, 3 dikali 4 hasilnya 12. Oke, ini sudah hasilnya. Tapi ini belum bentuk paling sederhana. 6 dan 12 masih bisa disederhanakan. Ayo kita bagi dengan berapa nih? Bagi dengan FPB-nya. 6 dan 12, FPB-nya 6. Jadi ini sama-sama dibagi 6. Oke, yuk kita bagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Per 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, sekarang sudah kebentuk yang paling sederhana. Jadi 2/3 dikali 3/4 hasilnya sama dengan 1/2. Contoh nomor 3, 3/7 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, Bu, ini kenapa ada bilangan bulat? Oke, tenang saja. Jadi ini bilangan 2 ini kita akan rubah ke dalam pecahan biasa juga. Caranya bagaimana? Oke, 3/7-nya kita tulis lagi. 3/7 dikali, nah, 2-nya berubah menjadi 2/1. Nah, dirubah menjadi bentuk pecahan. 2/1, kan 2 dibagi 1 hasilnya sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau lain kali di sini angkanya 8 misal, berarti dirubahnya 8/1. Kalau 9, 9/1. Oke. Begitu pula untuk angka-angka yang lain ya. Nah, ini sudah bentuknya bentuk perkalian pecahan. Tinggal kita kalikan seperti nomor 1 dan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Per 7 dikali 1 sama dengan 7. Sudah bentuk yang paling sederhana. Selesai deh. Contoh nomor 4. 2/1/4 dikali 1/2/5 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang bentuknya pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran. Oke, berarti dua-duanya kita rubah menjadi pecahan biasa. Yuk kita rubah ya. 4 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8-nya ditambah 1, 8 ditambah 1 sama dengan berapa, nak? 8 ditambah 1 sama dengan 9. Tulis di sini. 9/4. Dikali, kalinya pindah. 1/2/5-nya sekarang yang kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Yuk. 5 dikali 1, 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, kita tulis di sini 7/5. Oke, per 5 dari sini ya. Oke, sekarang sudah bentuk pecahan biasa, perkalian pecahan biasa. Oke, berarti tinggal kita kalikan seperti sebelum-sebelumnya. Yuk, 9 dikali 7 sama dengan 63. Per 4 dikali 5 sama dengan 20. Ketemu hasilnya 63/20. Apakah ini bentuk yang paling sederhana? Belum. Ini masih bisa disederhanakan atau bisa dirubah ke bentuk pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Tapi apabila ini soal pilihan ganda, kemudian sudah ada jawaban 63/20, ini juga benar ya.
Nah, kalau ini dirubah ke bentuk pecahan campuran, berarti hasilnya berapa nih? Dibagi. Ayo kita bagikan. 63 dibagi 20. Oke, pakai pembagian prografit. 20 dikali berapa biar dekat ke 63? Atau 20 kali berapa biar dekat ke 60-an? 2 dikali 3. Berarti 20 dikali 3 kan hasilnya 60. Sekarang kita kurang. 3 dikurang 0, 3, 6 dikurang 6, 0. Nah, 0-nya tidak perlu ditulis. Sekarang 3 dibagi 20. 3 dibagi 20 tidak cukup. Berarti sampai sini nih. Berarti 63 per 20 itu sama dengan hasilnya berapa? Sama dengan 3. 3. Sisanya juga 3. Per penyebutnya 20. Sampai di sini selesai pekerjaan kita. Nah, sampai sini bagaimana, Nak? Paham kan tentang perkalian pecahan? Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, pembagian pecahan. Mari kita ke contoh soal. Oke, kita ke contoh satu, pembagian. 1 per 6 dibagi 3 per 9 sama dengan ... Oke, caranya membagikan pecahan yaitu pertama kita tulis dulu pecahan yang paling kiri, 1 per 6. Kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan yang sebelah kanan, 3 per 9 itu pecahan yang sebelah sini, dibalik angkanya jadi 9 per 3. Nah, seperti itu ya. Jadi pecahan yang nomor 2 ini dibalik angkanya, tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Setelah ini dia berubah menjadi bentuk perkalian pecahan biasa seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya sudah, berarti tinggal kita kalikan. 1 dikali 9 sama dengan 9 per 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, ketemu hasilnya. Apakah ini sudah bentuk yang paling sederhana? Belum, ini masih bisa disederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? 9 dan 18, FPB-nya adalah 9. Jadi yang atas kita bagi 9, yang di bawah kita bagi 9. 9 dibagi 9 sama dengan 1. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi 1 per 6 dibagi 3 per 9 hasilnya sama dengan 1 per 2. Apabila solihah males nih mencari FPB, ya boleh caranya 9 per 18 sama dengan, ayo dibagi dari yang kecil, dibagi 2 dulu. Oh, dibagi 2 18 bisa, tapi 9 tidak bisa. Oke, ganti, naik angkanya, dari 2 naik ke 3. 9 bisa tidak dibagi 3? Bisa. Kalau 18 dibagi 3? Bisa juga. Oke, kita bagi 3. Berarti ini sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Oke, 3 per 6. 3 per 6 sudah yang paling sederhana? Belum. Coba, mau dibagi berapa? Dibagi dengan 2 dulu. 3 tidak bisa. Ganti angkanya. Dibagi dengan 3. 3 bisa dibagi 3? Bisa. 6 dibagi 3? Bisa. Berarti sama-sama dibagi 3. Oke, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi sama ya dapatnya 1 per 2. Oke, sekarang contoh soal nomor 2.
2/3 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Oh, ini ada bilangan bulatnya. Nah, berarti kita tulis dalam bentuk pecahan biasa. 2/3-nya ditulis lagi dibagi 5, kalau berubah ke pecahan biasa menjadi berapa? Tadi sudah Bu Guru jelaskan menjadi 5/1. Oke. Nah, sekarang bentuknya pembagian pecahan. Sama seperti contoh soal 1, 2/3-nya ditulis lagi. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. 5/1 angkanya dibalik jadi 1/5. Oke. Sampai di sini tinggal kita kalikan pembilangnya, kalikan penyebutnya. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 5 sama dengan 15. Apakah 2/15 sudah bentuk paling sederhana? Iya. Berarti 2/3 dibagi 5 hasilnya sama dengan 2/15. Selesai deh. Oke, sekarang kita ke contoh 3 pembagian pecahan. Ada 2/5 dibagi 3, 1/4 sama dengan. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Berarti pecahan campurannya kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 2/5-nya kita tulis lagi. 2/5 dibaginya ditulis lagi. Nah, ini kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya 4 dikali 3 sama dengan 12. 12-nya ditambah 1. 12 ditambah 1 hasilnya 13. Tulis di sini 13. Per 4. Nah, kemudian sama seperti nomor 1 tadi. 2/5-nya ditulis lagi. Tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Kemudian apalagi selanjutnya? Selanjutnya angkanya dibalik. Jadi 4/13. Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan deh. Yuk kita kalikan, 2 dikali 4 sama dengan 8. Per 5 dikali 13 berapa nak? 5 dikali 13? 5 dikali 13 hasilnya 65. Nah, apakah ini sudah bentuk yang paling sederhana? Ya, ini sudah yang paling sederhana. Selesai deh. Demikianlah uraian materi dari Bu Guru. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini yaitu, yang pertama, dalam melakukan perkalian pecahan, langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu mengalikan pembilang dengan pembilang dan mengalikan penyebut dengan penyebutnya. Dalam melakukan pembagian pecahan, langkah-langkah yang kita lakukan yaitu, yang pertama, menulis kembali pecahan yang pertama. Yang kedua, menulis tanda pembagian menjadi tanda kali. Dan yang ketiga, membalik pembilang dan penyebutnya. Langkah selanjutnya, menyelesaikan prosesnya seperti perkalian. Berikut tugas untuk Soli-Soliha agar lebih paham lagi tentang materi hari ini. Thanks for your nice attention, Soli-Soliha. Semangat mengerjakan tugasnya ya. Dan jaga sholat 5 waktunya, serta selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.